Halo Sultanku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kali ini gua mau bahas tentang The Last Fortress. Kali ini gua mau versi Aiden, guys. Jadi di bagian Aiden sendiri untuk season yang ke-1 di bagian server gua 220. Di bagian sini untuk Aiden-nya sudah dimilikin dan juga sudah terselesaikan dan diambil oleh MBQ. Untuk pengambilan sebuah Aiden dan penghapusan perlindungannya 4 hari lagi, serta di mana kita bisa melihat untuk bagian dominasi dunia jika kalian bisa ikut salah satu guild yang bisa mendapatkan sebuah Aiden, guys. Nah, kalian bisa mendapatkan hadiah dari musim sendiri. Penaklukan hingga Aiden kalian bisa mencapai 10.000 diamond loh, 9.300 diamond. Di sini juga ada untuk Guardian Aiden season 1 pendapatan yang bisa kalian dapetin ke bagian posisi profil, lalu medali yang kalian bisa dapatkan. Nah, ini kalian bisa ambil dari Aiden yang kalian udah kuasai ya. Lalu ada juga dimana untuk hadiah musimnya, kalau kalian bisa menyelesaikan hingga perlindungan kota keberapa atau pengambilan sebuah kota, nanti kalian bisa untuk ambil setiap harinya ataupun setiap ganti server. Ini sisa jumlah 4 kali, jadi kalian bisa untuk ambil keesokan harinya atau setiap setelah kalian ganti server. Perolehan hadiah bisa mendapatkan dari gue, AAA, dan juga SJN. Lalu di bagian sini juga ada lagi, kalau gue cuma dapetin yang ini, guys. Nah, pendapatan yang gue dapetin lumayan banget, yaitu diamond 800 loh, gratis lagi. Pengambilan sebuah kota juga cuma kayak gitu doang. Dan kota yang gue milikin paling tinggi untuk levelnya di bagian guild ini yaitu adalah level 6. Ya, level 6 paling tinggi untuk ULM ini ya, weapon defense 2%. Lalu akan memasuki season kedua, di mana untuk itemnya di sini S2, kupon rekrut musim S2, lalu juga ada kartu opsional aliansi Fajar Elite. Kita bisa ambil salah satu hero yang kalian bisa milikin, Lemuros, lalu Lori, Pamela, Erika, MC Gaul, Bakus, Peidian, Grace. Sebelum kalian lihat, kalian bisa lihat dulu, guys, aku gunakan hero ini cocoknya buat apa. Kalian bisa cek ke bagian galeri ini, lalu ke bagian aliansi Fajar Hero konstruksi yang kalian mau ambil. Ini ada Lemuros, Peidias, dia skillnya kan berbeda-beda, jadi salah satu yang cocok buat kalian ambil apa, buat kecepatannya yang cocok buat apa, seperti itu. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini buat para play ya, ataupun bisa dikatakan ya kita user gratisan, nggak top up-an. Kalau gua top up, gue juga direkomendasikan salah satu teman dimana kita bisa mendapatkannya lebih efisien. Kalau kita top up total 500.000 untuk game ini, kita bisa dikatakan santai dan juga konstruksinya lebih dominan, cepet banget untuk upgrade-upgrade-upgrade-upgrade-upgrade-annya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.